keberadaan warung gratis ini? Kalau menurut saya ini sangat membantu sekali ya, namanya makan gratis. Apalagi kita kayak, apalagi saya perantau kan, datang ke sini baru seminggu lah dari sini. Oh, baru seminggu. Oh, dari Sulawesi. Dari kerja. Dapat yang begini ya. Sangat terbantu ya. Sekali ya. Ini baru pertama kali berarti di sini. Iya, baru pertama kali ini juga di teman tadi yang ngajak. Oh, diajak teman ke sini. Iya. Sejak kapan Pak warung Murokobah ini dibuka? Alhamdulillah warung ini bukanya sudah berjalan 15 hari. Tujuannya buka warung sendiri ini apa? Tujuannya memang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum yang tidak mampu. Jadi kita memberikan keberkatan kepada mereka untuk bisa makan. Sekarang tentunya kebutuhan itu sangat banyak, sehingga kita juga membantu masyarakat yang lainnya yang tidak mampu dengan membuka makanan gratis ini. Sebelum terbentuknya ini inisiatif apa yang membuat Anda membuka warung gratis ini? Sebelum terbentuk ini memang sebelumnya setiap pekan satu kali kita sudah ada membagi makanan setiap hari Jumat. Cuma karena antusias dari teman-teman yang lainnya untuk supaya lebih berkembang lebih besar lagi, maka dibuka tempat yang sederhana ini untuk supaya jangkauannya lebih luas lagi. Lebih luas dan lebih banyak, dan lebih banyak pilihan. Karena kalau dibungkus kan pilihannya terbatas. Nah, kalau di sini mereka bisa pilih makan ikan, makan ayam atau telur, sayurnya pun beberapa macam pilihan, mereka bisa pilih sesuai dengan selera mereka. Kalau untuk target sendiri, ada misalnya pedagang atau yang nggak punya pekerjaan atau tukang beca atau kalau target secara khusus sebenarnya memang kita peruntukkan untuk yang kita mampu, dan alhamdulillah hampir 80% yang makan adalah di sini ada teman-teman yang tukang beca, yang pemulung dan teman-teman yang lainnya yang secara umum siapa saja sebenarnya tidak membatasi, siapa saja boleh mampir tanpa syarat untuk makan di tempat ini. Cuma selama ini berjalan dengan waktu, alhamdulillah yang makan ini adalah orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Bukanya jam berapa, hari apa aja? Bukanya dari hari Minggu sampai hari Jumat, dan buka dari setelah sholat zuhur sampai selesai, dan biasanya jam 3 sore sudah habis. Jadi kalau misalnya ada yang mau bantu itu seperti apa? Nah, makanya itu kami juga membuka kesempatan bagi kaum muslimin yang lainnya atau siapapun saja yang mau ikut serta memberikan kebaikan kepada orang lain, dengan kita membuka juga nomor rekening untuk bisa ikut serta untuk membantu yang lainnya. Jadi kita membuka kesempatan juga untuk yang lainnya.